Sebelum terbang ke Jepang, Fabio Quartararo mendapatkan oleh-oleh sebuah lukisan karya seorang seniman bernama Sanjay Anara. Lukisan ini berjudul Energy of Mandalika. Kali kedua bikin lukisan untuk Fabio Quartararo. Karena 2 tahun terakhir gak pernah di Lombok selama event MotoGP, dan udah janji buat ngasih dia ini. Lukisan pertama terlalu besar dan akhirnya mutusin buat bikin lagi lukisan yang lebih kecil biar gampang masuk koper. Begitulah tulis sang seniman pada postingannya di Instagram. Thank you my friend. You're welcome. Number one in Lombok. Thank you. Rider asal Spanyol Albert Arenas jadi idola cewek-cewek saat menuju ke pesawat. Juara dunia Moto3 tahun 2020 itu sempat mengabadikan momen-momen menarik saat ia di Lombok. Seperti saat ia sedang mengenakan helm di starting grid jelang balapan Moto2. Merekam senja di Mandalika, mencukur bewok, naik motor metik dan menenteng papan selancar menuju pantai bersama rekan-rekannya. Sementara itu, bintang MotoGP Marc Marquez terlihat menghadiri acara dinner bersama tim Gresini Racing sebelum bertolak ke negeri matahari terbit. The Baby Alien yang mengenakan pakaian santai berulang kali membuat gestur tanda cinta dengan kedua tangannya ke kamera, terlihat pula adik kandungnya Alex Marquez pada acara di malam itu. Marquez bersaudara menuai hasil zonk pada balapan hari Minggu di Mandalika. Alex crash di lap pertama, sementara Marc Marquez alami mesin jebol dan terbakar sehingga merusak banyak komponen di motornya.